dodol di trapo asli. Inilah kisah Melayu kita, juragan kosim dodol diberi. Juragan kosim pandai bersilat, membela kampung demi martabat. Orangnya jujur sanggup Colok, Bang. Coba. Kau tengok tuh. Jujur. Siapa yang jujur, Bang? Juragan kosim tuh. Allah, Bang. Rajab tanya, Bang. Siapa? Rajab. Rajab tidak ke laut. Emaknya sakit. Siapa mengatakan Rajab? Peka. Hah? Kolak? Memang enak kalau nak makan kolak. Apalagi kolak pisang. Masya Allah, Peka. Tak usah lah bercakap. Pening kali di pala ku. Kau sudah bayar setoran bos? Inilah yang menjadi masalah ku, Bang. Din, Eb, dan kau Mat, macam mana setoran buat lu itu? Kenapa nggak lu bayar? Kan sudah aku katakan, Bang Lu, nantilah aku bayar. Aku tak mau tahu. Pokoknya, pegari petang, tengah hari no, harus kan bayar. Kalau tidak, ajak kan garang. Baik, juragan. Terima kasih. Insya Allah nanti malam kami datang. Eh, Din, kita diundang juragan, disuruh ke rumah. Acara keduri. Masya Allah. Kalau udah ngomong mandi nih, mendidih darahku nih, eh. Hah? Bodohlah. Nanti awak sampaikan. Udah lah. Boleh lu, orang-orang tuh yang belum bayar, nanti kau kutip, boh. Tapi, Paci, orang ini nggak ke laut. Alah, banyak kali menolak semua. Put di kau. Put pun jadilah. Nampak muka jelek kau. Ini nyamuk, eh.
Ronda yang bertugas malam ini di samping kita berempat, termasuklah satu lagi, Bang Kolo. Tapi sampai sekarang dia pun tak kemana. Dia kan orang kaya, mana mau bergabung dengan kita. Siapa pula yang membakar kemenyan nih? Malam Jumat pula nih. Aduh. Tak tahu. Jangan menakuti. Hai mak, siapa pula tu? Han, tu apa? Kau jangan aku tidak aku di kami, Bang Yo. Ah, kau tengok tu, tu. Bayangan siapa tu yang dekat tu, ha? Iya pula. Apa tu? Hunter? Bukan, Bang. Hantu punyok. Bau kemenyan ku cium ni. Biasanya malam Jumaat, bau kemenyan pasti ada hantu. Pekap, pekap. Kalau itu, dari tadi kami dah tahu. Ayah kau, bukan kau hantu. Aduh, penakut, penakut. Aku ini sebenarnya bukan sombong, tapi kalian kan tahu, aku bekerja makan gaji dengan juragan kostum untuk hormat tuh. Kalau di hadapannya, aku pura-pura tegas agar dia tidak menuduhku yang bukan-bukan. Tapi kan juragan kostum tuh pakcikmu sendiri loh, adik emakmu. Betul sekali. Kan nggak ada salahnya juga juragan kostum yang mulia tuh. Orang lain dan keponakannya sama aja, tak ada beda. Begini saja yuk, Mat. Kalian duluan aja ke rumah Sueb. Nanti aku susul. Hah? Apa ketemu lo? Sueb apa susul? Hah? Tidak ada gua nih. Antena tinggal kau tuh tidak kocas lagi. Ish, elok kok diam aja. Hendak kemana kau lagi, Luk? Kau tenang aja di sini. Kau tengok tuh rejo kiri muka tuh. Kalau tidak aku duluan, disantap si Kosim tuh nanti. Tak ngonal aku. Cuma sini.
aja. Proyek apa saja tuh? Macam-macam lah. Ada proyek perikanan, proyek pertanian, dan juga proyek-proyek vital. Proyek vital yang bagaimana? Ya, proyek vital lah. Sudah hebat betul kau, Nilo. Kenapa tidak pindah ke kota saja? Di kota kan bisa lebih berkembang. Saya lebih menyenangi desa daripada kota.